Selamat lemai ngah guys, semua bala kita tis mampai begulengo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori 5 21 hari bulan 1 begulengo ku Bumawin kita ngapun ka Aiban lemai tu ngau berita tu. UPS Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang KPDN HEP dekang igak penemu selubang penemu antara orang dagang ngau pembeli dikenak nyaga rega barang ting ngenyet nike. Pengudah tempoh skim rega barang maksimum keluarga Malaysia SHMKM Tahun Baru Cina ambis kena 4 hari bulan 2 tu. Sapi Menteri KPDN HEP Dato' Rosol Wahin Madah atur itu kena tentu ke orang dagang ngau pembeli sama-sama untung lalu nada pihak tinetap ke rega sesebengkah barang. Kita cuba berunding dengan mereka supaya tidak naik terlalu mendadak. Naik pun yang mendadak supaya tidak tertekan sebab apa yang berlaku ini jika satu barang naik, contohnya kalau naik minyak dan sebagainya, dia berkait. Nambah kenyas kedap barang mata tidi anjung ke Sarawak megak bisik kurang ke Tegal Penusah Bah ngau penanggul bak pengerja pengawal Ari Menua Luar di Semenanjung kelimpah bisik salah guna bakal stok minyak makai sekilogram ke bisik subsidi. Kelimpah hari tidi simpan bak botol baru tau ke dicampur ngau minyak ke udah dikenak ke dijual ngena rega berlipat minyak subsidi megak dikenak raban orang tiukat di selintiang. Ia mansur kerja kutu udah tinggal bas SHMKM di Pasar Komuniti Stutuang Kuching. Ia tepan-tepati baraban urang dagang bak pasarnya tinitia ke atur SHMKM sekali ke hari sukut ngelai rega barang ngena curak kalas serta 12 bangsa barang ti dijaga rega. Urang ti berkena ke feri di Sarawak ditesau nitiah ke atur serta prosedur operasi standard SOP ti diletak pihak berkuasa sebarang maya. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas Madah tu berguna kena tentu ke pengelikon sidak lebuah berkena ke feri kelimpah nyelih ke penusah ke endak di sadang nyadi. Dato' Amar Douglas Sugah ke Megah Menteri Pemansang Infrastruktur ngau Pemansang Penyangkai Kapal maksud ke Jakutuk pengudah tip jalai ke pengawak ngagai terminal feri Triso ngau Saribas di Samarahan megat nesau urang tip jalai ke ferinya semampai nentu ke tiap SOP ngau garis lalau kelebih lagi ngenak jaket penglikun ti dikemeran ke tiap ikut orang. Berbangunnya sapi Direktur UPS Kejaraya JKR Richard Tajan madah ke JKR dekat madu ke company servis penglikun dikenak nyawab berjalai ke SOP ngau garis lalau bak ke semua 12 terminal feri di Sarawak. Ia megah madah ke JKR udah merambu dekat nombor ke zon larangan atau ke zon operasi feri berindik hari orang berikan suah lagi dekat ngulih ke ikan bandur semak operasi feri. Perkara tiba kata tahu amat ngerugak penglikon mesin mayuah. Yang beri contoh, sitik kes pukat orang berikan ti terkait bagi pas feri dalam bulan 7 2018. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Sugah nesau JKR serta kontraktor-kontraktor tibisik kaul ngau projek ngagak projek Jambatan Besai ngau jalai nebian tasik menua tu mutar ke tiap penanggul bekal projek tidi pejalai. Kuya tu berguna laban bisnis kedai isu tau ke perkara kepatut diputar ngau siliak awak ke projeknya tembuk nitiah ketimpuh ti udah diletak. Dato' Amar Douglas Madah tunjung kaum projek ngagak Jambatan Batang Seribas 1 di Kuala Seribas ke berga RM385 juta ringgit ngagak Jambatan Batang Rajang ti berga RM321 juta ringgit. Ia maksud kerja kutu pengudah tinggal bas tabak projek Jambatan Besai dibagi menua betuang ngagak Serikai. Penemuaya ti disempulang sapi dia Dato' Majarenggi belak udah diberi penerang bekal ngagak pemansang ke semua projeknya. Sabah sikit nak boleh diseliah tang kitai oleh sedia serta nyikap diri napik penusahnya. Utai ke berguna benar enyak seliah ke diri ari perkara ke endak di sadang nyadi. Tuk tips nyedia ke diri sebedau kena penusah bah. Kesatu, sedia ke barang tadi guna ninteng ari bakal ubat lampu picit ngau biak garik sebedau pindah. Kedua, perengkap pengangkut diengkah bak nur tertinggi serta dikunci. Ketiga, simpan dokumen keberguna bak dalam perengkap ti endak mudah tamak air serta diengkah bak nur ti likun. Keempat, simpan nombor telefon diri sebilik, urang sepiak, balai polis, spital engau bomba keguna antik semak bisa dituntung penusah. Kelima, mulia ke penerang ke pemaduk baru ari radio, TV engau upis ke bekaul baka bilik operasi penusah bah menua tau ke pelilih menua.
Terus ke berita kita yang berita tu. 230,020 ikut orang besar tuai di Malaysia sudah ditucuk dos penyungkap vaksin COVID-19 kemarin. Ujung ke pemayuh ke semua orang ke ditucuk dos penyungkap manggai ngagai lebih 10.2 juta tau ke 43.7%. Nitya kedata UPS Menteri Pengerai, lebih 22.9 juta dari pemayuh orang besar tuai sudah divaksin penuh, lalu 23.1 juta nerima penghabis kurang sitik tucuk vaksin COVID-19. Badan biak ke umur 12 ngagai 17 tahun, lebih 2.7 juta ikut sudah divaksin penuh, lalu 2.8 juta sudah ditucuk penghabis kurang sitik dos vaksin. Statistik ninting hari ngayan ke 234,983 dos vaksin sudah ditucuk kemari, ianya 1,641 dos keterubah ngau 3,322 dos kedua. Tunggu jong ke pemayuh ke semua dos vaksin ti sudah ditucuk nambah ngagai lebih 61.7 juta dos. Sarawak nyedia ke agih belanja RM50 juta ringgit kena ngagak sebuah kompleks orang timpa pendiau OKU di Menua Tok. Menteri Pemansang Orang Indo Anak Miat ngau Pengelantang Raban Bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke kompleks ke diberi nama Palan Raban Bangsa Keperluan Khas SNCC-nya dikena ngangkat ke pengulia sidak ke OKU di Sarawak. Datu Sri Fatimah Madah jam kedetuk UPS Menteri ya benong nuku ketabak ti engkeman ala niri ke kompleksnya ia ti dekat digagak dalam kandang timpuh 5 tahun tu. Ada yang di kompleks pemansang intelek ngelumba ungkup OKU. Bengkel sarinya dipasuk kira 100 ikut orang. Ia bisi pengandal ke alai enti udah bisi kompleksnya ilak dekat nyam ngempuruk ke raban OKU ngau raban bangsa ngau jauh manahgi. Kempen advokasi pengelikuan Jalan Alun jerumbak pengerami Tahun Baru Cina ianya Siti Ari Inisiatif dikenak ngiri pemerhatiati ba Menteri Mayuh di bertengah ke Jalan Alun senantang pemesai reti ngemerat ke perkara pengelikuan rambau ba Jalan Alun. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin ba sebengkah benaran berita madah ke perintah semampai nentu ke orang di bertengah ke Jalan Alun diirik penemu pemesai reti nitiah ke atur ba Jalan Alun serta nerenak ulah mai perengka pengangkut tik merti sebarang maya. Datu Sri Lee madah belalau ke statistik miri bisik kurang mimet kes bebadi bak Jalan Alun ianya kurang 16.6% bak tahun siti tu kemari tang penusah bebadi nyawa nambah 2.3% ke alai pemayu kes bebadi nyawa 11.1% bak timpuh tik sama. Kuya UPS pengangkut perengkah darat ke mega agensi tinerit ke adat bak Jalan Alun dekat keras nentu ke Mensia Mayuh di bertengah ke Jalan Alun semampai ditangkan serta merti ke guna maik perengkah pengangkut ngaulikun. UPSnya mega dekat berjalan ke atur nerit ke adat ke tujuh ngurang ke pemayu kes bebadi bak Jalan Alun kelebih lagi kes bebadi nyawa. Tu dekat di berjalan ke Ari Mayuh bengkak program advokasi tau ke Lica bekal pengelikun Jalan Alun begulai ngau Mensia Mayuh, palan pelajar ngau agensi perintah serta agensi luar. Orang ti deriba perengkah pengangkut orang ti mai motosikal ngau e-hailing dekat di kemerat bak program ti dekat diatur tu. Beritanya tadi ngujuang ke berita Aiban kita air kelemah itu berjimat maya musim penghujan tu seruran berjaga ngau ikas air serta bersedia napi sebarang penusah keendak di sadang nyadi. Nyadi ngau tu aku Bumawin madah kediri mupu dulu.